Hai sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian? Gimana? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah aja. Nah, kali ini pernah nggak kalian mendengarkan yang namanya lomba batik? Apa ya? Bukan membatik yang ini, tapi membatik yang... Nah, membatik ini yang saya maksud. Bagi kalian yang belum pernah tahu apa ya lomba membatik ini, lomba membatik adalah singkatan dari membuat bahan ajar berbasis TK. Nah, lomba membatik tahun 2020 sudah dimulai loh. Nah, banyak kategori yang bisa kalian ikuti. Yang pertama, video pembelajaran. Yang kedua, multimedia interaktif. Lalu yang ketiga, game edukasi. Keempat, AR atau biasanya dikenal sebagai augmented reality. Nah, yang kelima, ini kategori baru, namanya motion graphic. Nah, lalu mungkin kalian akan bertanya, siapa saja ya yang bisa berpartisipasi di lomba membatik tahun 2020 ini? Nah, yang pertama adalah semua guru dari segala jenjang pendidikan, dan yang kedua masyarakat umum. Kan, ya? Pertanyaan selanjutnya pasti kalian akan bertanya, bagaimana ya caranya mengikuti lomba membatik tahun 2020 ini? Cukup mudah kok. Kalian tinggal mengunjungi website membatik ini, lalu kalian buat akun. Setelah kalian buat akun, kalian pilih kategori yang akan kalian ikuti, dan setelah itu kumpulkan atau upload karya terbaik kalian. Periodenya kita akan kasih dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 20 Agustus tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website kita ini ya. Nah, kami tunggu karya terbaik kalian. Dan jangan lupa upload karya terbaik kalian di website membatik dan dapatkan hadiah puluhan juta rupiah. Merdeka berkarya melalui membatik tahun 2020.